Kenapa memakai antum untuk satu orang? Kenapa enggak pakai anta? Anti, antum. Antum, kenapa pakai antum? Antum itu kan bentuk jamak. Biasanya di pesantren itu bahasa Arab pesantren. Kalau di Mesir tetap pakai anta. Anta, kalau di Mesir tetap anta. Kamu itu bahasa pesantren katanya kalau anta enggak sopan, anta. Tapi kalau antum lebih sopan. Itu orang kita aja itu. Itu bahasa Arab yang pakai totokromo orang kita. Itu namanya Arab Indonesia. Antum, antum tinggal di mana? Kalau bahasa Arab anta. Ya Om Somad, anta, aina taskunu? Orang Mesir biasa anta. Tempat kita antum. Antum di mana, Ustaz? Antum bahasa kita. Orang kita ini sopan bukan main.